Hai semuanya, kembali lagi di Trik Mujono. Pada video kali ini saya akan berbagi cara mengisi paket data M3 30GB murah meriah ya. Nah, bagi kalian yang ingin mengisi paket data M3 30GB murah meriah, kalian bisa ikuti langkah-langkah seperti di video berikut ini. Oke, langsung saja untuk cara mengisi paket data 30GB murah meriah. Pertama, kalian harus mendownload aplikasi Mitra Shopee ya. Nah, aplikasi ini bisa kalian download melalui Play Store. Kalian cari saja Mitra Shopee. Kemudian jika sudah terdownload, langsung kalian buka. Dan sebelumnya kalian harus mendaftar dulu ya. Namun di sini saya tidak akan memberitahu cara mendaftarnya. Dan setelah terdaftar, kalian harus top up terlebih dahulu ya. Minimal kalian harus top up 100.000. Oke, jika semua sudah oke, sudah siap. Di sini kalian langsung saja pilih paket data dan masukkan nomor yang akan kalian isi. Oke, saya pastikan dulu bahwa nomor saya sudah benar ya. Nanti takutnya kalau sudah saya isi ternyata nomor orang, itu kan bisa rugi ya. Hehehe. Oke, nomor sudah benar ya. Sekarang kita kembali lagi ke aplikasi Mitra Shopee. Kita tunggu beberapa saat dulu. Nah, kemudian jika sudah, kita scroll ke bawah. Kita cari yang 20GB. 20GB, tapi nanti kita mendapatkan kuota sebesar 30GB ya. Jadi lumayanlah buat satu bulan, itu sudah lebih dari cukup. Oke, di sini kalian pilih saja, pilih New Freedom 20GB. Kita pilih saja dengan harga 68.500. Oke, langsung saja kita bayar. Dan kita pilih bayar dan masukkan PIN Mitra Shopee kalian. Kemudian pilih oke. Dan kita lihat hasilnya. Tadi 20GB ya. Coba kita lihat apakah sudah jadi 30GB. Biasanya kita akan mendapat SMS ya. Coba kita lihat di SMS. Oke, di sini selamat internet 30GB 30 hari sudah aktif. Nah, itu tadi adalah cara untuk membeli paket data 30GB dengan harga 68.000 lah ya, 68.000. Oke, untuk memastikan kita lihat juga di aplikasi My M3 apakah sudah benar 30GB. Oke, kita kembali dulu, kita refresh dulu karena tadi saya sudah membukanya. Ini kota sebelumnya. Kita lihat di sini pulsa kota utama 11GB, kemudian jam 1 sampai jam 6 8GB, dan pokoknya totalnya di sini adalah 30GB ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di trik saya berikutnya, dan terima kasih.